Beralih ke informasi lain, Direktur Utama PT Hansen International (Tbk), Beni Cokro Saputro, hari ini difonis nihil di kasus Asabri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Beni Cokro Saputo terbukti bersalah melakukan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri tahun 2012 hingga 2019 dan negara dirugikan 22,7 triliun rupiah. Dan hari ini, Beni Cokro Saputro dijatuhi vonis nihil Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis Hakim menyatakan Beni tidak bisa dijatuhkan pidana lain karena sudah mendapat hukuman maksimal dalam perkara lain. Oktober 2020, Komisaris PT Hansen International TBK Beni Cokro Saputro dituntut hukuman penjara seumur hidup karena terlibat kasus korupsi asuransi Jiwasraya atau tindak pidana pencucian uang senilai 16,8 triliun rupiah. Direktur utama PT Hansen International ini juga tersangkut kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri tahun 2012 hingga 2019 dan negara dirugikan